Hari ini saya mau menegaskan, karena ada upaya memisahkan antara Islam dengan politik. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Hish, najis itu perkataan. Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam Islam. Urusan Islam ini sebatas masjid saja. Untuk urusan politik itu urusan raja, itu urusan pemerintah di luar sana. Najis itu perkataan. Ini perkataan kaum Almaniyun. Perkataan kaum Almaniyun mulhidun. Hanya orang-orang ateis, hanya orang-orang sekuler, hanya orang-orang liberal yang berani mengatakan perkataan ini, memisahkan antara Islam dengan politik. Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Justru politik adalah penaung dan pelindung Islam yang terkuat. Islam membicarakan politik di mimbar, di masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhu.